Oke, untuk di video kali ini ya, ini jadi tadi saya baru unboxing sebuah power kelas D ya. Ini tadi baru datang untuk paketnya. Untuk powernya ini kelas D 600 ya. Jadi untuk daya maksimalnya bisa sampai 600 watt. Namun ini bukan berarti yang D 600 pasti keluar 600 watt, enggak ya. Ini juga banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama di bagian supply PSU ya. Untuk supply PSU ya, kalau enggak maksimal ya enggak akan keluar ya 600 watt. Ya intinya jika ingin keluar 600 watt ya, yang paling penting supply-nya harus maksimal. Karena ini untuk power kelas D itu dikenal walaupun kecil dan hemat daya, namun untuk PSU-nya nggak bisa kecil ya, PSU-nya harus tetap gede, tetap harus maksimal ya. Jadi untuk powernya seperti ini ya, ini ramping sekali. Ini saya beli online ya, karena juga di tempat saya pasti nggak ada untuk power kelas D seperti ini, masih jarang ya yang jual dan jarang juga yang menjual untuk komponen-komponennya, karena ini komponennya juga sulit dicari ya di pasaran. Dan di sini pakai dua MOSFET ya, ini bukan transistor tapi MOSFET ya. Ini sebenarnya sangat mirip sekali dengan transistor yang TIP3055 itu ya. Dan jika diperhatikan dengan angle seperti ini ya, dengan sudut seperti ini, bisa ya kurang lebih sama lah seperti OCL 150 watt ya. Sebentar saya coba ambilkan untuk perbandingannya. Oke, jadi ini ya untuk OCL 150 watt. Nah, sebentar saya buka dulu. Jadi untuk bodinya ini sangat ramping ya untuk power kelas D, dan kalau diperhatikan seperti ini hampir mirip ya dengan power kelas AB yang OCL 150 watt. Itu kan untuk MOSFET dan transistornya mirip sekali ya untuk di dimensi dan juga bentuknya. Dan untuk power kelas D ini supply-nya rekomendasi pakai 65 volt DC ya. Dan ya di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail karena saya juga belum terlalu bahkan sama sekali belum memahami ya dengan skema di power kelas D, karena untuk power kelas D ini ya sangat berbeda lah skemanya dengan power biasanya yang kita rakit, yaitu power kelas AB ya, seperti OCL, SOCL dan ya lain sebagainya lah ya. Itu sangat berbeda sekali untuk skemanya. Jadi ya mungkin segitu, langsung saya jelaskan, langsung saya uji coba aja ya, nggak perlu banyak yang bisa dijelaskan. Ini saya pakai SMPS ini aja, langsung saya akan sambung dulu ya untuk pengkabelannya. Oh ya, dan untuk power kelas D yang 600 ini tanpa menggunakan tegangan bias ya. Jadi tegangannya ini sama persis seperti power kelas AB. Jadi hanya tegangan positif, negatif dan ground. Lalu ini ada output speaker ya, tanpa ada untuk tegangan bias yang 12 volt ya biasanya. Jadi ini sangat mudah untuk pemasangannya. Ini saya beli di Shopee ya. Nanti mungkin Anda yang ingin tertarik minat beli juga bisa, mungkin link tokonya saya akan taruh di kolom deskripsi video ini ya. Oke, jadi ini untuk inputnya, saya coba langsung ke HP ya. Dan ini untuk output ke speaker, bisa kita langsung hubungkan ke sini. Ini untuk ground, dan untuk speaker positif ada di bagian sini. Untuk tegangannya seperti tadi ya. Oke, jadi untuk tegangannya di sini ya. Ini untuk positif saya kasih kabel hijau, negatif ke kuning, dan untuk ground ke hitam ya. Dan di sini untuk supply-nya saya pakai SMPS. Ini untuk tegangannya saya pakai yang
55 volt DC saja ya, karena untuk maksimalnya SMPS-nya itu hanya bisa 55 volt. Jadi kita coba aja gimana nanti untuk hasil suaranya ya. Oke, ini untuk tegangannya bisa langsung saya hubungkan ke bagian SMPS gajunya. Oke, ini juga saya pasang sekalian ya untuk kipasnya agar lebih adem. Sebenarnya tidak dipasangi kipas juga enggak masalah, tapi ya biar lebih maksimal kita pasang kipas aja ya. Ya sebenarnya kalau enggak dipasang kipas itu mungkin hangat aja ya, hanya hangat. Namun yang jika dipasang kipas nanti biar bisa dingin ya, bisa anyep, lebih mantap. Oke, saya pasang dulu. Oke, jadi ini saya posisikan seperti ini aja ya, di samping pendinginnya. Oke, saya langsung coba hidupkan dulu. Oke, ini kita hidupkan ya. Saya coba sebentar, saya pakai soft start biar nggak jelek ya. Aduh. Oke, udah nyala dan saya coba langsung ya tes pakai HP. Dan untuk speakernya ini saya cuma pakai 12 in kali 1 tanpa tweeter ya. Oke, saya cari lagu dulu ya. Ini mungkin kalau kedengaran suara noise ini dari kipasnya ini ya, kipas yang kecil ini, walaupun kecil ini kenceng untuk putarannya. Oke, saya tes lagi untuk ini ya. Oke. Jadi untuk suaranya kayak gitu ya. Ya sementara saya belum bisa ngasih apa ya, kelemahan dari power amplifier ini ya. Jadi ya untuk tendangannya juga dapat, untuk di semua frekuensi juga dapat ya. Dan ini setelah tadi saya geber lama juga tetap adem ya.
nggak panas sedikit pun. Oke, mungkin kelanjutannya akan saya update di video-video yang akan datang ya. Jadi agar tidak ketinggalan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa dibunyikan ya untuk lonceng notifikasinya. Oke, mungkin segitu ya, dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan matur, thank you.